tidak sampai saat ini tidak memberikan dukungan kepada siapapun. Dan saya mempersilakan warga Bulukumba yang terbaik dan merasa mau mengabdi untuk Bulukumba mencalonkan diri selaku bupati dan wakil bupati Bulukumba. Walaupun ada keluarga yang maju, Pak? Walaupun ada keluarga, biarkan dulu dinamika ini berkembang. Sekarang kan masih zaman pemburuan partai. Yeah. Ya mungkin saja setelah nanti jelas maju. Padahal saya pun itu hak saya. Iya betul betul. Oh, jadi sejauh ini sebelum ada tahapan pilkada masih. Saya membiarkan semua. Adik saya tidak saya mau urus. Silakan kau cari suara. Mampu enggak apa tidak? Apakah ada diuruskan untuk mencari parpol dukungan atau bukan? Tidak ada. Saya sekarang diam saja. Diam saja. Ya. Partai ini sejauh ini calon kita lihat dinamika. Katanya ketua Nasdem pindah ke mendukung ya kita. Saya tidak peduli siapapun yang mendapat dukungan partai dan sudah memenuhi syarat, itu yang kita dukung. Pak Bupati, di Bulukumba kan banyak calon yang kompeten ini. Ada Pak Sapa, Pak Tommy, Pak Askar Hael, nah dari PAN itu juga, Pak Soekarnain. Nah, gimana kita melihatnya ini? Saya melihat semua terbaik dan punya niat baik. Itu. Nah, siapapun di antara beliau, beliau itu yang maju. Ya, mari kita lihat semua bersama yang siapa yang memiliki visi-visi. Yang lebih penting barangkali mampu melanjutkan apa yang sudah saya niatkan visi-visinya. Karena bagaimanapun jangan sampai terputus menyimpan dari arah RPJM dari 5 tahun. Nah ini kan jadinya Bulukumba jadian lagi. Kembali lagi. Oh jadi intinya Pak kita menginginkan bagaimana Bulukumba. Iya ke depan sesuai dengan visi-visi. Visi-visi saya seperti itu.